Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang pembuatan atau desain mix formula untuk lapis pondasi kelas B atau bisa disingkat dengan base B. Itu kegunaannya untuk pondasi jalan yang sifatnya lentur. Jadi kalau dilihat dari atas itu lapisan aspal, biasanya terdiri ACBC, terus kemudian di bawahnya itu ada kelas A, dan sesudah itu baru kelas B. Kalau di bahasa lain mungkin base B ini bisa disebut dengan subbase, karena mempunyai nilai CBR 50-60. Tapi di tempat kita, di sesuai spek BM 2018, itu mensyaratkan agregat kelas B ini mempunyai minimal nilai CBR-nya 60%. Ya, kita mulai ya. Ini agak singkat padat cara pembuatannya, saya akan merangkum yang dari ketentuan SN-SN itu terpencar-pencar. Jadi tahapan pertama untuk pembuatan ini base B, setelah material datang, pastikan itu materialnya, fraksi dari batu pecahnya itu terdiri dari 4 atau 6 fraksi. Ada juga mungkin di tempat lain ada 3 fraksi, tapi kami merekomendasikan itu 4 sampai 6 fraksi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mudah terkontrol. Karena batasan penilaian ataupun batasan dari ukuran saringan itu ditentukan ini. Batasannya ini. Jadi batasan-batasan supaya masuk di fraksi-fraksi itu harus 4 fraksi atau 6 fraksi. Yang saringan lolos saringan 2 inci itu harus lolos semua, 100%. Tidak ada boleh yang tertahan. Kemudian batasan lagi untuk saringan 1,5 inci itu persentasenya 88-95%. Terus kemudian selanjutnya yang 1 inci 70-85%. Kemudian saringan yang 3/8 itu rentang antara 30-65%. Kemudian yang saringan nomor 4 25-45%, saringan nomor 10 itu lolosnya tuh persentasenya 15-40%, kemudian saringan nomor 40 8-20%, dan terakhir saringan nomor 200 itu 2-8%. Ini ketentuan ini sebagai apa ya, semacam ketentuan bahwasanya gradasi kelas B itu di antara rentang ini. Ya. Jadi kenapa kami tidak merekomendasikan single produk atau sudah jadi dari standar cluster itu satu produk ini kelas B? Yeah. Itu sulit dikontrol nanti di lapangan. Jadi dengan adanya fraksi-fraksi ini, setiap berat per stopel atau per onggo itu bisa dikontrol dengan baik. Kalau tidak itu kadang terlalu kasar, kadang terlalu halus itu kan. Terus kemudian untuk selanjutnya, setelah material ini masuk, ini yang material ukuran 2-3 cm, ini ukuran 3-5 cm, ini abu batu. Sebetulnya abu batu untuk kelas B ini terlalu mahal kosnya. Biasanya itu kalau untuk kelas B cukup dengan pasir alam. Tapi kalau mau dipakai abu batu lebih baik kan, lebih bagus, karena bisa daya tariknya itu lebih tinggi. Terus kemudian yang medium ukuran 1,5-1 cm, terus dan yang terakhir ini ukuran 2,1-2 cm. Jadi fraksi ini nanti diketahui dulu gradasinya, saringannya, terus kemudian berat jenisnya, kemudian lalu bisa
kombinasikan. Jadi yang selanjutnya, berapa masing-masing beratnya? Masing-masing beratnya yang dibutuhkan untuk pengujian awal, pengujian untuk fraksi ini, yang pertama untuk split atau batu pecah ukuran 35, 23, dan 12 itu masing-masing dengan berat 5000 gram. Jadi kita sisihkan nanti itu 5000 gram setelah diketahui berat jenis atau belum? Belum. Ya. Itu bersamaan kerjanya antara analisa saringan dengan gradasi. Itu ini berat minimal ya, berat minimal 5 kilo lah kira-kira. Yeah. Kemudian yang split ini setengah satu itu minimal 3000 gram atau 3 kilo. Terus kemudian abu batu atau nanti disimpan pasir, ini abu batu itu diperlukan 500 gram untuk analisa saringan. Dan berat jenis itu sebenarnya itu ukuran untuk ini analisa saringan dan berat jenis sama tuh beratnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Terus kemudian yang terakhir ini tanah. Tanah ini sebagai syarat untuk kelas B karena ditentukan dalam persyaratan itu nilai indeks plastisitasnya itu 4-10%. Indeks T-nya itu 4-10%. Dulu tuh 0-10 malah. Artinya boleh tidak pakai clay. Tapi dengan spek yang 2018 ini itu dengan nilai 4 minimum itu harus pakai clay jadi persentase dari abu batu itu kan nanti ada saringan nomor 40 berapa persen, ini lolos saringan 40 nanti yang di clay itu lolos saringan 40 juga. Terus pembahasan berikutnya itu tadi clay tanah liat 100 gram itu masing-masing untuk agregat kasar, untuk abrasi itu mungkin di lain video lain kalau saya pernah hidupkan Pak. Jadi nanti dilompati aja. Ini karena kalau dalam pelaporan itu ada yang disatukan, ada yang dipisahkan. Abrasi, terus kemudian bidang pecah, terus kemudian gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah, dan yang terakhir ini terbuk atau batas plastis, batas cair. Tapi yang sangat diperlukan sekarang itu pada tahap pengkombinan itu analisa saringan dan berat jenis dengan berat-berat yang tadi itu pun harus duplo. Tapi dengan material yang sekarang ini kami coba dulu dengan single aja, dengan simplo namanya. Oke, kita sambil jalan kita itu aja. Kita coba bekerja dulu untuk ada dua cara untuk supaya sampel itu seragam dalam pengambilannya. Satu dengan cara splitter. Splitter itu semacam saringan pemisah itu hilang ya. Yang kedua tuh dengan cara quarter. Quarter itu perempatan, cara perempatan. Perempatan itu bisa dengan ini. Ini lebih mudah, lebih simpel, tapi lebih meyakinkan, maksudnya daripada dengan splitter kadang malas juga itu untuk menunggu terlalu lama. Ya. Kalau dengan ini lebih cepat. Itu aja. Pak Pen. Kita mulai dulu dari yang ini dulu lah. Ukuran 2-3 cm. Aduh-aduh. Mungkin sudah 3-5 kali. Sudah dirasa cukup, baru kita ini dibagi 4 ya. Dibagi 4.
ditekan dulu. Oke, ini kan benda ujinya ya sedikit ya. Jadi kalau kita sudah perempatan seperti ini, yang kita butuhkan kan untuk keseragaman itu menghilang ya. Ini atau ini atau ini satu kan. Nah, kemudian kita kan butuh dua pengujian sekarang. Pengujian analisa saringan dengan pengujian berjenis sekali jalan. Jadi kita ambil aja mana namanya ini berarti ini untuk analisa saringan, ini untuk berjenis itu aja. Masalahnya kalau kita ambil lagi, kita kumpul lagi, terlalu kecil, terlalu sedikit. Terlalu sedikit ya? Iya. Dua. Dua ini ya? Iya, satu, dua, dua. Dua, contoh untuk yang ini, katakanlah ini salah analisa saringan, kita siapkan. Nah, ini untuk berat jenis. Yang sisanya ini untuk pengujian yang lainnya, seperti untuk abrasi. Abrasi itu saya tuliskan secara singkat aja lah. Untuk abrasi ini butuh sampel yang lolos 3/4, tertahan setengah inci itu 2500 gram. Terus kemudian lolos setengah inci, tertahan 3/8, 250 gram dari sisa ini. Nanti ini abrasi itu masih yang agak kasar aja, yang ukuran 23, 35, dan ukuran 12. Sedangkan medium dengan itu. Ini metodenya ASTO. Ini ASTM. ASTM. Ya, jadi untuk abrasi ini ukuran terkecil itu yang tertahan 3/8. Bisa juga nanti medium itu digunakan untuk memenuhi 2500-nya. Tapi yang jelas dengan ketentuan ini berarti 3/4 yang lolos 3/4 yang 3 ukuran 3 sampai 5 dengan ukuran yang ini enggak digunakan, maka ukuran yang ini ukuran 12 dengan medium aja. Terus kemudian yang bidang pecah itu digunakan lolos 1/2 inci, tertahan 1 inci, 3000 gram. Terus kemudian ini lolos 1 inci, tertahan 3/4 inci, 1500 gram. Terus kemudian lolos 3/4 inci, tertahan 1/2 inci, 500 gram. Lolos 1/2 inci, tertahan 3/8 inci, 200 gram. Nah, ini untuk pengujian bidang pecah atau angularitas. Terus kemudian berikutnya itu untuk agar kardulusnya itu pengujian di abu batu. Nah, ini abu batu ini untuk gumpalan lempung dan mudah pecah. Itu yang disiapkan itu lolos saringan nomor 4, tertahan saringan nomor 16 itu dengan berat 100 gram. Nanti kita cuci, kita sedikit remas-remas ya. Itu dengan ditahan di bawahnya itu nomor saringan nomor 20. Nah, itu nanti persentasekan yang terkikis atau tertahan di 20. Tertahan ya, tertahan perbandingan tertahan nomor 16 dengan nyolos dengan 20. Nomor 20. Terus kemudian yang terakhir yang lebih besar. Yang tertahan 16. Ya, tertahan di 16. Terus kemudian yang terakhir itu batas cair, batas RT. Kita perlukan nanti yang besarnya ini lolos saringan nomor 40. Nomor 40 ini untuk batas cair dan batas plastis. Batas cair itu
putus 100 gram dan batas plastis itu 20 gram. Oke, ini total yang pertama ya. Nah, terus yang berikutnya. Ini juga SNI itu rujukannya itu ke ASTM satu ke ASTO. Untuk hal-hal tertentu mungkin dari JIS atau dari apa yang lainnya lah. Tapi yang jelas itu banyak merujuk ke ASTM terus yang kedua ASTO. Tapi yang jelas kita akan berlaku di ini. Nah itu kita pakai SNI yang biasanya itu adopsi apa namanya? Ya ada sedikit modifikasi. Masih disesuaikan dengan dia yang tidak murni. Yang enggak murni, yang murni ASTM yang murni ASTO. Kalau yang murni biasanya itu di double. Jadi ASTM nomor sekian. Ayo, kita itu tempatkan yang medium. Kali ini itu terlalu banyak untuk satu kali ombak yang terkini. Oke, itu nampak. Dua mah? Ya dua dah. Tapi ini ini kan masih terlalu banyak untuk lakukan ya. Pan. Yeah.